Oi. Hei, panas eh. Kalau kena airnya ni jadi. Uish, tak boleh agak wang. Eh, ni puasa kan? Puasa kan? Puasa? Bang orik dengan bang. Kau sama. Aduh. Tak apa. Okay. Lebih kurang. Astaga. Salam Ramadan semua. Jangan lupa berpuasa. Ha, insyaAllah. Kita walaupun penat, masih lagi berpuasa. Masih lagi menjalankan tanggungjawab kita sebagai umat Islam. Jadi apa yang kami nak kongsikan pada anda semua pada hari ini, alhamdulillah tengok video seterusnya nanti. Bye. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat. Salam 9 Ramadan. Dia malu-malu sikit. Okey, hari ni kita ada satu kereta Toyota yang mana kereta ni datang tak boleh jalan lah. Kereta breakdown. Jadi datang sini check kereta bateri tak boleh charging. So charging, bila bateri tak boleh charging berpunca daripada apa? Daripada alternator. Kau boleh tengok alternator tu. Nampak eh. Penuh dia dengan minyak eh. So alternator ni kalau tengok, ada minyak lah. Ada minyak yang kena dekat dia punya alternator ni. Jadi mana datang minyak ni? Mana datang minyak ni yang menyebabkan alternator ni rosak? Tu boleh tunjuk. Datang ni berpunca dekat buff cover gasket. Tengok dia punya bakal gas sikit kat belakang sepi ni sampai panjir lah. Ini pula kering-kering lah, kena exhaust. Lepas air ni, belakang ni. Belakang pun ada juga. Kuat juga. Banyak benda lah nak kena buka. Jadi ni, dia ada salah satu part yang kena buka adalah intake manifold, Toto body dan juga air cleaner. Boleh tengok kat sini. Ni dia datang ke servis sekali lah. Alang-alang dah buka. Banyak ni. Ni bisik eh. 4 silinder, ada 6 silinder bisik. 6 silinder. Jadi boleh tengok kat sini, memang kerja dia agak rumit sikit lah. Jadi kita kena repair yang kesan bocor kat enjin ni. Kalau tak kita tukar alternator banyak kali pun, dia still akan rosak balik. Sebab minyak tu masuk dalam alternator. Jadi kalau kata kereta ada leaking, jangan ambil mudah lah. Jangan ambil mudah. Kalau boleh leaking yang banyak tu, kita buat terus. Kalau kata tak buat terus pun, tengok bahaya dia kat mana. Kalau dia terkena alternator, memang kena buat secepat mungkin. Bukan kereta ni saja, kereta lain. Ni adalah Toyota Alphard GGH30. GGH20. Salah pula, GGH20. 3.5. Jadi kalau anda suka video ni, apa yang saya kongsikan, walaupun banyak tersyasyur sikit, like, share dan komen. Jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel AZTIN TV. Like page kami apa tu? Like page kami Facebook. Malu-malu. AZTIN Setengah Bahat, Setengah Pai, AZTIN Setengah Buluh dan juga AZTIN Bangi. Itu saya daripada kami. Assalamualaikum. Bye.